Ya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gue. Iya benar. It's just your small mindset. Sindiran Nikita Mirzani soal Coachella dibungkam dengan jawaban menohok Agnes Mo. Tak ada nama Agnes Mo di gelaran konser bergengsi Amerika Serikat, Coachella membuat Nikita Mirzani gatal ingin berkomentar. Tak tinggal diam, Agnes Mo pun menjawab sindiran yang dilontarkan Nikita Mirzani. Bahkan Agnes Mo menanggapi jika hal tersebut merupakan mindset yang pendek. Diketahui, Agnes Mo memang belakangan disoroti akibat nama beberapa artis asal Indonesia berhasil melaju sampai ke pagelaran konser bergengsi Amerika yakni Coachella. Coachella yang digelar pada April 2022 ini mengundang ratusan musisi dunia yang dikenal sangat populer. Nama Agnes Mo sendiri tidak muncul di dalamnya, sehingga pada akhirnya, belakangan ini Agnes Mo dipertanyakan oleh sebagian besar netizen. Karir Agnes Mo yang terutama disoroti oleh para netizen Indonesia. Tetapi tampaknya Agnes Mo yang dulu dikenal bernama Agnes Monica menanggapi dengan santai, seolah Agnes sudah terbiasa dengan nyinyiran terhadap dirinya. Agnes Mo tetap beraktivitas seperti biasa, seperti dipantau tribunjatim.com dari Instagramnya. Jika menghadapi haters asal Indonesia, tentu saja sudah seperti menjadi makanan sehari-hari. Tetapi tampaknya ada beberapa nama artis dan public figure di Indonesia yang tak ingin tinggal diam. Seperti Nikita Mirzani misalnya, janda tiga orang anak itu ternyata memilih untuk menyindir dalam cara halus. Nikita Mirzani, yang diketahui hobi mengikuti tren yang tengah terjadi pun mengungkap pendapatnya. Secara belak-belakan, meski tanpa menyebut nama, Nikita Mirzani menyindir artis yang diketahui jarang menunjukkan kemajuan karir setelah menyebut ingin go internasional. Mulanya Nikita Mirzani memberi pujian atas performa Rich Brian di Coachella. Namun di bagian bawah Nikita Mirzani menulis kalimat berisi sindiran. Bahkan secara belak-belakan, Nikita Mirzani juga terlihat menyindir isu negatif yang pernah dialami oleh Agnes Mo beberapa tahun lalu. Agnes Mo mulai mendapat sorotan miring bermula lantaran ia mengatakan dirinya berdarah campuran dan tidak memiliki darah Indonesia. Tak terima dengan derasnya cibiran yang ia terima, Agnes Mo akhirnya buka suara. Ia memberikan respon pedas kepada para pihak yang mencibir dirinya. Agnes Mo tentu saja tidak menyebut secara spesifik siapa sosok yang dimaksudkan. Tetapi tampak jelas, maksud Agnes Mo ditujukan terhadap beberapa nama yang kerap kali menyindirnya. Dilansir dari akun Instagram viral62.com, Agnes Mo memberikan jawaban pedas atas sindiran yang ditujukan padanya dengan mengunggah sebuah video pernyataan, Selasa 19 April 2022. Agnes Mo akhirnya bisa mengeluarkan unek-uneknya. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku pernah dicibir ketika menjadi co-host di ajang American Music Awards. Bahkan dia menirukan omongan nyinyir dari si netizen. Namun dirinya tak memperdulikan hal tersebut dan justru mengatakan jika pemikiran orang-orang yang mencibirnya sangatlah kecil. Sejumlah netizen pun lantas ikut mengomentari pernyataan dari Agnes Mo dan justru membela dirinya. Agnes Monica itu cuman numpang brojol aja di Indonesia. Ya kalau cuman kenapa lu gak di situ? Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.